my follower, my fans ya, fans-fans aku, murid-murid aku yang di channel YouTube Dapur Devita. Ini guru kalian, guru kalian. Coba guru kalian syuting itu apa adanya ya. Pakai lampu lah. Ini lampu ya. Ini lampunya enggak terlalu mahal. Jadi seperti ini guru kalian bekerja. Terus guru kalian ini enggak pakai kamera. Enggak pakai kamera waktu saya bikin video menjelaskan tentang ilmu perbakingan. Jadi saya pakai HP ini sendiri yang saya pakai ya. Saya pakai HP ini sendiri. Terus supaya aku kan gak mungkin ya pegang, aku gak mungkin mau pegang HP-nya ya, nanti tangan saya capek, dan sedangkan saya harus menjelaskan dengan tangan saya harus ada pergerakan seperti itu biar kalian lebih paham seperti itu. Dan kalian bisa lihat ya situasi kalau aku mau prepare segala-galanya, mau bikin video tuh apa adanya ya. Jadi nanti bisa mengenang ini ya, masa lalu ya. Kalau saya sudah sukses, saya bisa memperlihatkan orang-orang ya. Kalau saya mau memulai ini kerja saya apa adanya pakai ini lampu ya. Terus saya belum ada meja ya. Ya, karena guru kalian ini bukan orang kaya sekali ya. Tapi ya hidupnya kalau untuk mau berbelanja adalah ya, tapi karena Evita habis bayar kontrakan rumah, habis beli mesin-mesin ya, oven, meja, semua guru beli ya, jadi harus menghemat. Untuk sementara guru kalau mau bikin video ya seperti ini ya. Ya, ini ada kaca buat nempelin nanti HP-nya. Jadi ada ini ya, ada gurita yang ditempelin di belakang HP, terus nanti ditempelkan seperti ini. Jadi guru kalian nggak perluin lagi, nggak perlu apa, nggak perlu megang-megang lagi, jadi nggak capek-capek gitu menjelaskannya, tangannya nggak pegel-pegel, jadi ditempel aja di kaca. Terus ini mejanya, kalian bisa lihat ya, mejanya ini untung ada mesin Mito MX100 bisa dijadikan meja ini. Jadi seperti ini ya, nanti kalau guru sudah ada rezeki, guru bakalan beli ini ya, meja yang profesional buat bekerja, terus lampunya yang lebih profesional ya, supaya lebih jelas nanti ya. Yang pastinya ini aja, ilmunya yang lebih terpenting, lebih jelas. Nggak terlalu perlu ya guru kalian tampil sempurna atau cantiknya nanti kelewatan seperti dia, tidak perlu itu ya. Yang penting ilmunya ya, yang penting ilmunya yang perlu dicari seperti itu. Ini meja, nanti ini sebagai kenang-kenangan. Mungkin tahun depan guru sudah ini ya, sudah bisa berbelanja, gajinya guru sudah banyak, guru sukses ya, guru bisa mengenang ini ya, semua ini apa adanya ya. Guru ini ada ini, ada kocak-kocaknya juga ya sayang, seperti itu ya. Terus nanti guru juga mau beliin, mau bikin ini spesial tempat kerja guru. Guru perlu meja, perlu kursi, tapi kan guru kan kemarin banyak sekali belanja-belanjanya, pindah rumah, bayar kontrakan rumah, bayar beli TV, beli kulkas, seperti itu. Yang penting-penting yang harus ada di rumah. Tahu kan kalau guru ini habis melahirkan dari Balikpapan, selepas dari ini perceraian dengan mantan suami, guru kalian kan tidak dapat harta gono gini. Jadi harus datang ke Bali bekerja dulu, banting tulang dulu, baru bisa memulai karir lagi seperti itu ya. Nah, alhamdulillah sekarang ini tidak lama lagi mau apa bikin video ya, insya Allah ya akan segera tayang ini resep-resepnya lagi yang akan dibagikan. Jadi seperti itu ya sayangnya, seperti ini. Oke, sampai jumpa lagi. I love you my subscriber, my fansku ya, yang ada di TikTok, Instagram, Facebook, dan khususnya yang spesial banget ini murid-murid aku tersayang, adanya di mana? Di channel YouTube aku dong ya, yang paling terdepan. Ya sudah, sayangku, I love you. My murid-muridku, I love you so much. This is your teacher ya. Nice to meet you. Welcome to my YouTube channel for study ya. Spirit ya, my spirit ya, have talent. Bye.